Masih dari lanjutan Liga 1, gol telat Marcelino Ferdinand berhasil memastikan kemenangan tipis Persebaya Surabaya atas PSIS Semarang. Bermain di Gelora Bung Tomo, Persebaya harus menunggu hingga injury time babak kedua untuk memastikan kemenangan di pekan ke-6. Umpan tarik Muhammad Supriyadi diteruskan dengan sepakan keras Marcelino ke sudut kiri gawang PSIS. Hanya mampu mencetak satu gol, pertandingan berakhir 1-0 untuk kemenangan Persebaya. Tambahan 3 angka mendongkrak peringkat bajul ijo ke urutan 9 klasemen 3-1. Tim Liputan Kompas TV